Setiap manusia untuk beribadah kepadanya di dalam kitabnya yang mulia Al-Quran. Karena itu Al-Quran jadilah dia mu'jizat terbesar, mu'jizat ilmiah yang jauh lebih besar dari kisah Ashabul Kahfi. Diulang-ulang oleh Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar laayatil liulil alladhina yadhkuruna Allaha dastus afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalaha afala yatadabbaruna alquran ayat Allah. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam yang kedua, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, di kitabnya Al-Fawaid. Catat, karena antum talibul ilmi dan belajar di ma'had maraji'nya, nanti antum cek dia. Kitab Al-Imam Ibn Qayyim dengan judul Al-Fawaid. Apa yang saya terangkan tadi, riwayat bil ma'na. Nah, setelah kita mengetahui ini, mari kita memasuki kisah Ashabul Kahfi yang sangat terkenal dari dahulu sampai pada hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab yang mulia, am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatin ajaba, apakah kamu mengira sesungguhnya kisah ashabul kahfi wal raqim, wal raqim bil ma'na marqum, adalah dari ayat-ayat kami yang mengagumkan? Lihat, dari sini kita mengambil pelajaran yang pertama, ibrah yang pertama, bahwa kisah Ashabul Kahfi bukanlah satu-satunya ayat Allah, tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang menakjubkan. Akan tetapi di sana ada yang lebih menakjubkan dari ayat-ayat Allah, ada yang lebih menakjubkan dari kisah Ashabul Kahfi. Orang-orang Yahudi sangat mengagumi dan takjub tentang kisah Ashabul Kahfi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba, apakah hanya kisah Ashabul Kahfi saja dari ayat-ayat kami yang menakjubkan? Tidak, salah satunya adalah kisah Ashabul Kahfi, tapi dia bukanlah yang terbesar dari ayat-ayat kami. Ada di sana ayat-ayat kami yang lebih mengagumkan, yang lebih menakjubkan,
dinisbahkan dengan kudrah Allah dan sultan Allah. Karena apa? Karena kejadian langit dan bumi, pergantian malam dan siang, perjalanan matahari, bulan dan bintang-bintang itu lebih besar, lebih menakjubkan dari kisah Ashabul Kahfi. Bahkan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu was sunnah wal kitab, afdal, lebih utama, lebih besar dari kisah Ashabul Kahfi wal Raqib. Al-Quran jauh lebih besar dari kisah Ashabul Kahfi wal Raqib. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Alladhi ataituka minal ilmi was-sunnah wal kitab afdal min sya'ni ashabil kahfi war raqib." Dalam menafsirkan ayat, "Am hasibta anna ashabal kahfi war raqib kanu min ayatina ajaba?" Dalam Al-Qur'an kejadian langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya, perjalanan matahari, bintang-bintang dan bulan jauh lebih besar, jauh lebih menakjubkan, jauh lebih mengagumkan dari kisah Ashabul Kahfi. A antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaaha? A antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaaha? Kejadian langit dan bumi jauh lebih besar dari kejadian manusia. Lihat kudrah, kekuasaan dan kebesaran Rabbul Alamin. Kisah Ashabul Kahfi adalah sebagian dari ayat-ayat kami, tetapi bukan itu yang paling besar, paling mengagumkan, paling menakjubkan. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu as-sunnah yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu kenabian dan kerasulan yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar, lebih mengagumkan, lebih menakjubkan dari kisah Ashabul Kahfi. Karena kemujizatan Al-Quran disaksikan, dapat disaksikan terus menerus sampai hari kiamat, sampai Al-Quran ini diangkat, tidak tinggal satupun tulisan dalam Al-Quran di permukaan bumi, dan tidak tinggal satupun ayat di dada-dada manusia. Mukjizat ilmiah yang berlangsung terus menerus dapat disaksikan oleh orang yang hidup di masa turunnya wahyu dan oleh orang yang hidup setelahnya dari zaman ke zaman sampai pada hari ini. Kita menyaksikan mukjizat yang sangat menakjubkan, yang sangat mengagumkan, mukjizat Al-Quranul Karim, mukjizat ilmiah. Dari sini kita mengetahui begitu banyak tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Ini pelajaran pertama. Kisah Ashabul Kahfi dinisbahkan dengan kekuasaan, kebesaran kami bukanlah satu-satunya dari ayat kami yang menakjubkan. Tetapi di sana
ada sejumlah ayat-ayat kami yang menunjukkan. Karena itu Allah mengulang-ulang kejadian langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi, dan itu diulang-ulang di dalam Al-Quran Al-Karim. Saya kira antum sering mendapati ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang berbicara tentang kekuasaan dan kebesaran Allah, kejadian langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Huwallazi khalaqal laila wan nahara wash-shamsa wal qamara kullun ay kullu wahidin minhuma fa minha fi falaki yasbahun. Dia yang telah menciptakan langit, malam dan siang, matahari dan bulan, semuanya berjalan dengan cepat di falaknya. Luar biasa. Ini merupakan mukjizat ilmiah dari ayat-ayat Allah kauniyah di alam semesta yang jauh melampaui kisah Ashabul Kahfi, yang sangat dikagumi oleh sebagian manusia, tapi lupa akan ayat-ayat Allah yang lebih besar. Seperti matahari, bulan dan lain sebagainya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang kita ambil dari ayat yang pertama ini, bahwa tafakkur, memikirkan, merenungkan tentang ayat-ayat Allah akan memberikan ziyadah keimanan. Barangkali ini salah satu hikmah ketika Rasulullah SAW apabila beliau bangun di tengah malam atau di sepertiga malam yang akhir, beliau keluar dan melihat ke langit, apa yang beliau baca? Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-lail al-ayah. Karena di dua ayat ini dipadukan, ya, antara ibadah dan tafakkur. Ulul albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ay fi kulli hal, dalam segala keadaan mereka ingat kepada Allah. Ini dijelaskan oleh Aisyah dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah SAW berzikir, mengingat Allah dalam segala keadaannya. Para fuqaha beristinbat berdasarkan ayat ini, boleh dia menyebut nama Allah dalam keadaan berhadas kecil maupun besar, hatta tilawatul Quran. Karena ala kulli ahyani bersifat umum dalam segala keadaan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ala ibadah. Terus apa? Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal 'ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanaka rabbika 'azza wa jalla. Antaz zikr tafakkur.
Karena itu dalam sebuah hadis yang disahkan oleh sebagian ulama, celakalah orang yang membaca ayat ini tetapi dia tidak tafakkur. Kan Nabi keluar melihat sepertiga malam yang akhir, apabila udara yang cerah, maka bertebaranlah bintang-bintang yang miliaran banyaknya dari ayat-ayat Allah yang luar biasa. Inna fi khalqis samawati wal ardh, beliau membaca ayat itu. Kemudian beliau tahajud. Akan memberikan ziyadah keimanan. Karena itu tadi Imam Ibn Qayyim Mufassirin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk beribadah kepada-Nya dengan dua cara. Cara yang pertama, memperhatikan ayat-ayat Allah yang disaksikan. Yang kedua, memperhatikan ayat-ayat Allah yang makruh, yang dibaca, itu ayat-ayat Al-Quran. Faedah atau pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi secara ijmal, global, secara garis besar. Anda perhatikan ayat ini. Am hasibta anna ashabal kahfi wal rakim kanu min ayatin ajaba idh awal fityatu ila al kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada fadarabna ala adanihim fil kahfi sinin adada thumma ba'athnahum lina'lam ayyul hizbaini aqsa lima labithu amada. Secara mujmal tetapi lengkap. Dan begitulah kebiasaan yang ada dalam Al-Quran. Diberikan muqaddimah sebagai tamhid untuk melapangkan jalan ilmiah. Kan ini mujmal, ijma', belum tafsir. Kemudian dari ayat ke-12, ke-13 dan seterusnya sampai berakhir kisah ini, tafsir secara terperinci. Di dalam Al-Quran sering diulang-ulang seperti surah Al-Fatihah, surah yang pertama dalam Al-Quran. Karena penempatan surah dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, ila akhirih, itu tauqifiyah. Dinamakan surah Al-Fatihah Ummul Quran, Ummul Kitab. Karena isinya adalah seluruh kandungan Al-Quran ada dalam Ummul Kitab. Al-Quran Al-Azim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'ul matani. Setelah surah Al-Fatihah ini, maka secara terperinci seluruh isi Al-Quran ada dalam surah Al-Fatihah. Ini dikatakan Ummul Kitab, Ummul Quran, induknya, ibunya Al-Quran. Demikian juga yang lainnya. Apabila Allah menjelaskan secara ijma, lengkap, mencakup semuanya. Ini kisah Ashabul Kahfi dari ayat 9 sampai ayat 12, lengkap secara ijmal. Dan itu diulang-ulang di dalam
Al-Quran. Karena itu membaca Al-Quran harus ditadabburkan. Afal yatadabbarun Al-Quran. Sehingga sebagian sahabat berhenti bertahun lamanya dalam satu surah yang bernama Al-Baqarah. Dan para sahabat adalah orang-orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Sekarang kita berada di zaman kaum muslimin tidak paham Al-Quran kecuali sekedar menghafal lafaz dan huruf-huruf saja. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi. Pada zaman beliau, beliau menjelaskan keadaan kaum muslimin persis seperti ahlul kitab, tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Ummiyun la ya'lamun al-kitab, kecuali sekedar menghafal lafaz dan huruf-huruf di Taurat. Keadaan kaum muslimin seperti sehingga yang beredar di tengah-tengah mereka al-amani, omong kosong, cerita-cerita bohong, tidak tahu isi Al-Kitab. Sehingga manusia banyak menisbahkan kepada Al-Quran, ada dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran, tentang cerita-cerita bohong itu, cerita-cerita dusta, khurafat, padahal tidak ada dalam Al-Quran. Itu pada zaman Ibn Taymiyyah yang hidup di abad pertengahan abad ke-7 kemudian abad ke-8. Beliau wafat pada tahun 728 Hijriah. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Orang hanya nikmat dengan suara yang merdu dari qori pun itu dilakukan dengan bid'ah. Menyontek-nyontek, mengikut-ikuti suara qori, ini bid'ah akhir zaman. Tidak tahu isi Al-Quran, tidak mentadabburkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini, antum pelajar tentu harus paham akan Al-Quran, harus tahu akan Al-Quran. Karena dakwah kita dengan qala Allah wa qala Rasul, qala Allah, apa yang ada dalam Al-Quran, ini akan menggetarkan jiwa manusia. Karena selama ini mereka kosong dari ayat-ayat Al-Quran. Lihat kejadian yang dikatakan oleh tabi'in ketika Ibnu Abbas musim haji. Ma'ruf indakum kisahnya. Pada musim haji diutus oleh Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Hajj. Amirul Hajj, dia berkhutbah menafsirkan surah Al-Baqarah dalam salah satu riwayat surah An-Nur. Sehingga tabi'in mengatakan, yang meriwayatkan athar ini, ma'ruf athar ini termaktub di kutub tafsir, yang telah tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Kalau sekiranya orang-orang Turki, orang-orang Romawi, orang-orang Turki, orang-orang Dailam mendengar khutbah Ibnu Abbas yang membacakan surah Al-Baqarah, la aslamu, pasti mereka akan masuk Islam.
Al-Quran punya daya tarik tersendiri. Pernah seorang dokter yang sangat keras permusuhannya terhadap Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setiap pasien dia yang sakit dari kaum muslimin selalu dimasukkan tashkik keraguan. Kamu percaya terhadap Muhammad dan seterusnya seperti itu. Saya sudah baca Al-Quran, ini bukan apa-apa dan dia nentang. Qadar Allah, dia mengobati seorang raja yang baik, yaitu Malik Faisal. Dokter ini ahli bedah. Maka dihadapkanlah pertanyaan seperti itu lagi. Sangat durhaka dokter ini, kufur dan penentang. Dia bilang, saya sudah baca Al-Quran. Lalu Malik Faisal mengatakan, engkau baca Al-Quran dengan bahasa apa? Akhirnya, ya, terjemahan. Kata Malik Faisal, baca Al-Quran dengan bahasa aslinya. Baca Al-Quran dengan bahasa aslinya, bahasa Arab. Baru mengetahui kemukjizatan kebesaran Al-Quran. Karena bahasa Arab, bahasa yang terluas, terbesar. Tidak ada yang sanggup mengalahkan bahasa Arab. Dan bahasa Arab Al-Quran, ma'ruf. Tergugah hati dokter ini. Dia minta izin untuk belajar bahasa Arab di Saudi Arabia. Sampai dia mengerti bahasa Arab dan dia baca Al-Quran dengan bahasa Arab. Menakjubkan dia. Yang pada akhirnya dia masuk Islam. Dari seorang penentang. Jadi kalimat singkat dari Malik Faisal ini, engkau baca Al-Quran dengan bahasa apa? Ya terjemahan. Karena dia tidak bisa baca Al-Quran. Terjemahan semuanya bil ma'ani. Tidak ada satupun bahasa sanggup menyerap bahasa Arab. Karena itu sering saya katakan, kalau kitab-kitab bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka akan mengurangi ketinggian, kemuliaan, dan kebesaran kitab itu. Lihat kitab tafsir yang amat menakjubkan, tafsir Al-Hafidh bin Kathir. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berkurang keindahannya, kebagusannya, balaghahnya dan seterusnya. Tapi kalau antum baca langsung di kitab aslinya seperti ini, amat menakjubkan antum. Sukar antum mencari kata-kata dalam bahasa apapun juga untuk menyerap bahasa Arab. Sebaliknya, kitab dalam bahasa Indonesia atau bahasa mana saja diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka menjadi tinggi, menjadi lebih bagus, menjadi lebih indah. Lihat para sahabat ini, mereka mentadabburkan Al-Quran Al-Karim, luar biasa. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita dapat ambil dari kisah Ashabul Kahfi, adanya karamatul awliya.
sesuai dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karamah kepada awliya-Nya. Dan di dalam Al-Quran diterangkan beberapa kali, di antaranya kisah Ashabul Kahfi, di antaranya lagi kisah Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di antaranya lagi adalah kisah Luqman. Di antaranya lagi adalah kisah ibunya Musa. Dan di hadis banyak sekali. Apa yang membedakan antara karamah dari wali-wali Allah dengan sihir dan sebangsanya dari awliya syaitan? Siapa bisa jawab? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karamah kepada awliya-Nya karena keimanan, karena ketaatan, dan tidak keluar dari syariat. Siapa saja yang antum lihat, antum dengar, ada khawarikul adah yang menyalahi adat, terbang di udara, berjalan di air, tidak mempan dibakar, tetapi dia keluar dari syariat Allah, tidak tunduk kepada perintah dan larangan Allah, tidak mengikuti Alkitab dan Sunnah, maka tahulah kita ini min awliya'i syaitan, jin yang membawanya. Dia tidak salat, dia mengerjakan fawahish. Ini bukan awliya'ur rahman. Karena Allah berikan karamah kepada awliya-Nya, kenapa? Karena ittiba'ur rasul. Oleh karena itu para ulama mengatakan karamah awliya Allah menunjukkan kemukjizatan para nabi dan rasul, yang diakhiri dengan kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mempunyai karamah, sebagiannya berjalan di atas air bersama kuda-kuda mereka, tidak terbelah lautan tapi berjalan di atas air, sampai dikatakan kaki kuda itu tidak nyelam ke air. Dan sebagian tabi'in tidak mempan dibakar ketika Musailamah al-Kadzdzab mau membakarnya, membakar dia. Dan cerita tentang ini banyak sekali. Mereka mendapati karamah karena ittiba'ur rasul, yang menunjukkan bahwa karamah awliya adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mereka tidak ittiba'ur rasul, Allah tidak akan memberikan karamah. Demikian juga Ashabul Kahfi. Karena iman, karena menegakkan tauhid, dan mereka para pemuda tegak berdiri berdakwah dengan dakwah yang sangat besar sekali, dakwah tauhidullah di hadapan raja dan para pembesarnya dan kaumnya, dan menghancurkan kesyirikan yang kemudian mereka lari menyelamatkan akidah mereka, agama mereka. Dan Allah berikan karamah yang besar kepada mereka, kemuliaan dunia dan akhirat.
Nah ini yang membedakan. Dengan iman, dengan ketaatan, dengan ittiba'ur rasul, dengan mengikuti Alkitab dan Sunnah dan tidak keluar dari syariat Allah. Adapun mereka yang memiliki kejanggalan, yang memiliki hal-hal yang aneh, eksentrik, terbang, berjalan ke sana, tetapi keluar dari syariat Rabbul Alamin, kuburiyun, tahu kuburiyun? Para pemuja kubur, syirik, tidak ittiba'ur rasul, dan mereka mempunyai keanehan-keanehan. Kalau duduk melayang dia, taulah kita ini jin yang bawa, syaitan. Ini dari wali syaitan, bukan wali Allah. Karena wali Allah tidak keluar dari syariat Allah. Wali Allah ittiba'ur rasul, wali Allah ittiba' pada Alkitab dan Sunnah, dan jauh dari kesyirikan, menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, dan jauh dari berbagai macam bid'ah. Oh, perbedaannya. Nah, ini tersamar bagi manusia. Oleh karena itu dalam hadis wali, tahu hadis wali? Ma'ruf hadis wali. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil haq. Kan jelas. Siapa wali Allah yang mengerjakan apa yang Allah fardukan, kemudian bertambah kemuliaan mereka dengan mengerjakan nawafil. Itu hadis wali yang ma'ruf, dia akhrajahu al-Bukhari. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil haq. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang dengannya. Karena wali bukan jabatan, tetapi dia merupakan sifat bagi setiap mukmin yang takwa. Pelajaran yang kelima yang kita ambil dari ayat yang mulia ini, dari kisah Ashabul Kahfi, ad-du'a. Mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ini doa yang singkat tetapi mencakup segala sesuatu kebaikan. Karena itu kata Aisyah, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu singkat, padat, menyeluruh. Beliau meninggalkan yang selain itu. Coba pelajari doa Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afaq wal. Hanya beberapa detik saja kita membacanya. Tetapi isi doa itu mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-huda al-hidayah wal-tuqa taqwa wal-afaq wal-gina, kesopanan diri agar tidak terjerumus dalam maksiat, agar terjaga kecukupan kita. Singkat, padat, menyeluruh. Karena itu doa yang paling disukai oleh Rasulullah SAW dan paling sering beliau ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, meliputi segala sesuatu kebaikan dunia dan akhirat. Apalagi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termafal. Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Singkat padat. Ya Allah yang membalik-balikkan hati, balikkan-palingkan hati kami ke dalam ketaatan kepadamu. Luar biasa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, wa fi riwayatin tsabbit qulubana
ala didik, ala didik, singkat menyeluruh. Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah berikan saya hidayah, betulkan. Wah, banyak, banyak dan banyak sekali. Ashabul Kahfi bermunajah kepada Rabbul Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah. Meminta seluruh kebaikan. Ini mencakup segala sesuatu. Rabbana berikan kepada kami min ladunka, dari sisi ini. Berarti mereka hanya bergantung kepada Rabbul Alamin, tidak kepada yang lain. Min ladunka rahmah, segala kebaikan. Lebih dari itu, wahayyi' lana min amrina rasyad, mudahkan bagi kami jalan menuju hidayah. Luar biasa. Ad-du'a al-ibadah, doa selalu menyertai kehidupan hamba, tidak pernah lepas dari kita ad-du'a. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain, banyak sekali, dan Imam Ahmad, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa itu merupakan ibadah. Kemudian beliau membaca ayat apa? "Tsumma qara'a wa qala rabbu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ya ayat itu beliau baca. Rabbu mengatakan, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku pasti akan aku ijabahkan. Karena itu doa menyertai perjalanan al-anbiya wal mursalin. Kan di dalam Al-Quran diulang-ulang, diterangkan kisah, diterangkan doanya para nabi dan rasul, banyak sekali doanya, mulai dari Adam dan seterusnya. Ad-du'a, ad-du'a. Kalau doa permintaan kepada Allah. Karena doa dalam Islam ada tiga. Ad-du'a bil ma'na al-ibadah. Doa ibadah. Siapa yang memalingkannya, maka dia syirk, melakukan kesyirikan, syirkul akbar. Allah memerintahkan tawaf di Baitullahil Haram, Ka'bah, lalu orang tawaf di kuburan, syirkul akbar. Ad-du'a ibadah. Allah memerintahkan salat, lalu dia sujud kepada dia, lalu dia sujud kepada yang selainnya. Ada doa masalah, permintaan, permohonan, permohonan, doa-doa, semuanya adalah tauhid. Mana ada yang diajarkan Nabi, mana ada doa yang diajarkan, yang ada dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang meminta kepada selain Allah? Katakan kepada saya demi Rabbmu, mana? Enggak ada. Semuanya, semua doa tauhid. Coba antum pelajari tentang doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, doa-doa dalam Al-Qur'an. Lihat doa Ashabul Kahfi. Rabbana, Rabbana atina min ladunka. Tidak ada kesyirikan sedikit pun juga. Bagaimana seseorang berdoa, ya Allah dengan berkah, kebesaran penghuni kubur ini yang kami jadikan perantara antara kami dengan ini syirik, apalagi langsung meminta kepada penghuni kubur ini. Yang ketiga, doa dalam arti as-sana, sanjungan pujian kepada Allah. Ini masuk bab zikir, masuk bab zikir, masuk bab zikir. Maghrib jam berapa? Masuk? Jam berapa?
Ikhwan sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, mulai ayat 13 dan seterusnya, Rabbuna Azza wa Jal menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi secara terperinci. Allah meluaskannya, mensyarahkannya, dan seterusnya. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaqq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mulai Allah ceritakan, kisahkan Ashabul Kahfi secara tafsir. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaqq. Dari sini kita mendapat pelajaran yang sangat berharga. Itu faedah yang keenam, bahwa sebaik-baik kisah adalah kisah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Riwayat dari Rabbul Alamin. Ini diulang-ulang oleh Allah. Kisah tentang Yusuf, kisah tentang Musa, kisah tentang Ashabul Kahfi. Semuanya adalah hak, tidak dicampuri dengan sesuatu yang dusta. Semuanya adalah kebenaran. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Karena itu kita mengambil tarikh dari Al-Qur'an. Sebaik-baik kisah. Kemudian dari hadis adanya ilmu riwayat. Maka kisah, cerita-cerita itu harus diperiksa sah dan tidaknya, benar dan tidaknya, karena ini termasuk bab gaib yang telah terjadi. Lihat, begitu banyak cerita beredar tentang Ashabul Kahfi, tetapi sebagiannya tidak sah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Bil-haq. Oleh karena itu dalam Islam ada ilmu dan yang menjadi kekhususan umat ini. Saya sering mengajarkan kepada antum al-isnad. Al-isnadu minad-din walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau cerita-cerita itu begitu banyak beredar, maka harus ada timbangan yang menimbangnya, ada mizan untuk memeriksanya. Itu sanadnya berpulang kemana, sampai kemana, ke Rabbul Alamin, ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Karena itu sebaik-baik kisah Ashabul Kahfi yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan ini yang benar. Dan seluruh cerita kisah yang paling benar adalah berdasarkan wahyu dari Al-Kitab dan dari As-Sunnah. Kita akan lanjutkan ini karena sebentar lagi Maghrib dan kita akan masuki pembahasan-pembahasan yang lain insyaallah ta'ala. Kita hentikan dulu dulu sambil menunggu waktu maghrib. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي سيموني يقل، mari kita lanjutkan pelajaran ini untuk mengambil sebagian karena ibrah di dalam kisah ini begitu banyak sekali fawaid ilmiah yang ada dalam kisah ini. Sangat banyak yang tidak mungkin kita selesaikan pada malam ini, tapi sebagian al-thuluts wal-thuluts kathir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepertiga dan sepertiga cukup banyak. Ya, di antara ibrah yang ketujuh, kebelapan, ketujuh yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah tentang syabab, pemuda, dan keutamaan mereka, keutamaan para pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala katakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang semanhaj, yang satu din, semanhaj, seakidah. Oleh karena itu, yang mengelilingi, yang menyertai al-anbiya wal-mursalin, khususnya sayyidul anbiya wal-mursalin Muhammad alaihi wassalatu wassalam, adalah syabab, pemuda. Yusha bin Nun yang kemudian Allah angkat menjadi nabi, pemuda. Al-Hawariyun yang mengirimi Isa bin Maryam, syabab. Lut yang beriman kepada Ibrahim, syabab. Dan seterusnya yang beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, syabab. Majlis beliau dipenuhi oleh syabab yang berdatangan kepada beliau, syabab. Ashabul Kahfi, syabab. Karena asy-syabab aqbalu lil haq, kata Al-Hafiz bin Kathir dalam menafsirkan ayat-ayat ini, wa ahda lis sabil min asy-syuyukh, lebih dapat menerima kebenaran, lebih condong kepada kebenaran, lebih menghadap kepada kebenaran, lebih lurus jalannya, min asy-syuyukh, dari orang-orang tua yang memang mereka telah terbenam hanyut di dalam fidinil batil, keturhakaan, asabiyah, kejumutan, taqlidul a'ma, mengekang para syuyukh, dan mereka terbenam di dalam agama yang batil, wanqasamu fi dinil batil. Walihada kana aktsaruhum
al-mustajibina lillahi wa lirasulihi syababan. Karena itu yang terbanyak dari mereka yang mengijabahkan Allah dan Rasulnya adalah pemuda. Wa ammal masyayikh, adapun orang-orang tua min Quraisy, fa'ammatuhum baku ala dinihim, tinggal bersama agama mereka. Walam yuslim minhum illa al-qalil, tidak ada yang masuk Islam di antara para masyayikh Quraisy kecuali sedikit sekali yang masuk Islam dari orang-orang Quraisy ketika itu, syabab, pemuda-pemuda. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا. Ini pemuda. Karena itu menyalahi kalau ada pemuda lemah, pemuda seperti syuyuh yang jumud, yang terbenam dalam taqlidul a'ma, yang asabiyah, madhabiyah, hizbiyah. Maka ini sebenarnya menyalahi perjalanan pemuda itu sendiri. Dan di dalam Islam, pemuda mempunyai kedudukan yang sangat besar. Saya perlu tanya kepada antum, kapan berakhir masa muda itu? Dari kapan sampai kapan? Kapan mulai dia masa muda? Sejak balik, sebelumnya gulam. Ketika usia balik sampai usia 40 ketuaan, 30 pendapat yang lebih tepat. Ya, kurang lebih. Ada memang yang mengatakan 40, tapi umumnya para ulama mengatakan 30 tahun selesai masa muda. Saya kira antum tahu hadisnya, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Al-Imam Al-Adil. Terus wasyamun nasha'a, nasha'a berkembang, tumbuh dan terus menerus fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah. Salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi nanti pada hari kiamat, pemuda yang menghabiskan masa mudanya di dalam ketaatan kepada Allah, fi ibadatillah ta'ala. Antum habiskan masa muda dengan talabatul ilm, dengan ketaatan menjalani perintah, menjauhi larangan, terbenam dalam ilm. Kenikmatan yang luar biasa. Tidak ada yang lebih nikmat dalam menjalani kehidupan selain daripada talabatul ilm. Bersama para ulama, bersama kitab-kitab mereka, perjalanan yang hidup yang sangat manis dan sangat indah sekali. Karena pemuda penuh dengan semangat juang. Bahkan di dalam sebuah hadis, antum tahu hadis sallu kama raaitumuni usalli, itu yang meriwayatkan para syabab, Malik bin Huwairits mengatakan, menceritakan kepada kita, ataina ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami datang dari negeri mereka, datang kepada Nabi untuk menuntut ilmu. Syabab yang sebaya, mutaqaribun. Fa'aqamna indahu
عشرين يوما وليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. Dan seterusnya dalam hadis yang panjang. Dan mereka lah yang meriwayatkan hadis sallu kama raaitumuni usalli. Pemuda, berbondong-bondong pemuda datang. Dan seluruhnya di keliling Rasulullah SAW, di keliling Rasulullah SAW, syabab, syabab yang secara hakiki, yang penuh dengan kekuatan zahiran wa batinan, dadanya dipenuhi dengan keimanan. Lihat ashabul kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim. Luar biasa. Kemudian Allah katakan dari mereka apa? Ya, wazidnahum huda warabatna ala kulubihim. Ketika mereka beriman, warabatna, yakni kami teguhkan, sabarkan hati-hati mereka atas akidah yang besar ini. Idhqamu faqalu, ingatlah ketika mereka berdiri dan mereka berdakwah itu di hadapan raja mereka, di hadapan pembesar, di hadapan masyarakat mereka. Rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Menegakkan tauhid. Kan tentu ini ditanya, siapa Tuhan kamu? Dia menjawab, mereka menjawab, Rabbuna rabbus samawati wal ard, kami tidak akan menyembah selain darinya. Jadi tidak akan melakukan kesyirikan. Kalau kami melakukan kesyirikan, pasti kami akan binasa. Haulai kaumuna ittakhadhu min dunihi aliha. Ini kaum kita, kaum kami, mengambil Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Kalau mereka tidak bisa memberikan sultan, apa makna sultan? Burhan, hujjah yang jelas. Mana hujjahnya? Bahwa Tuhan-Tuhan inilah Tuhan yang hakiki, yang sebenarnya. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Luar biasa dakwah ini. Dakwah ilmiah yang penuh dengan hujjah. Ini pemuda bukan pemuda muqallidin yang terbenam dalam taqlidul a'ma. Pemuda yang tegak dengan Quran, dengan hujjah, dengan dalil. Ya? Yani haulai qaumuna ittakhadhu min dunihi aliha. Laula ya'tuna 'alaihim bi sultanin bayyin hal la aqamu 'ala sihhati ma dha'abu ilayhi dalilan wadihan sahihan. Mana dalil yang sahih atas apa yang kalian perbuat ini, menyembah tuhan-tuhan yang selain Allah? Kenapa kalian tidak bisa memberikan sultan Quran? Syabab penuh dengan ilmu, berjalan dengan nur ilmu. Kaumnya enggak bisa apa-apa. Ini dakwah yang besar ya. Dakwah tauhid. Bukan pemuda kuburiyun. Bukan pemuda pengikut ahlul bidah. Karena itu dahulu para ulama kita mengatakan salah satu kebahagiaan pemuda ketika dia bersahabat dengan ulama, ketika dia bersahabat dengan orang alim, itu kebahagiaan yang luar biasa. Karena para ulama dan orang-orang yang alim di antara kita akan mengarahkan mereka, membimbing mereka. Karena pemuda tergantung kepada siapa dia berteman. Kalau dia, karena dia penuh dengan semangat juang, saf terdepan. Kalau dia berteman dengan khawarij,
syuyukhnya adalah khawarid, maka jadilah dia sab terdepan untuk mengorbankan dirinya, bom bunuh diri dan lain sebagainya, siap mati, apa yang kata mereka, mati syahid, padahal mati konyol, bunuh diri. Kalau syuyukhnya kuburiyun, maka dia sab terdepan dari para penyembah kubur itu. Kalau syuyukhnya sufiya, maka dia juga sab terdepan. Semuanya akidahnya apa, jadi sufi. Bahkan pemuda-pemuda sudah pegang tongkat. Dulu ada di ma'had madhab itu bagian pegang tongkat dia. Syabab pegang tongkat. Karena apa? Karena akidahnya, keyakinannya bahwa memakai tongkat itu ada keutamaan tersendiri dari hadis-hadis palsu yang dibuat oleh dajjalun, kadzabun. Tergantung pada siapa dia berteman. Tergantung di mana dia duduk. Dahulu pemuda-pemuda seperti Al-Imam Ad-Darimi yang pula jadi imam besar, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan kawan-kawan yang lain, duduk di majlis siapa? Di majlis Jahmiyah? Di majlis Mu'tazilah? Tidak, di majlis Imam Ahlu Sunnah wal Jama'ah, Al-Imam Muhammad Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Bukan di majlisnya jahil Mu'tazili, bukan di majlisnya Bashir bin Giyath Al-Jahmi. Karena pemuda ini penuh dengan kekuatan, penuh dengan semangat, maka sangat kita sesalkan oleh pemuda-pemuda yang lemah. Pemuda kuat, kuat hatinya terutama, kuat fisiknya. Pemuda, syabab. Kan ayat yang mulia menjelaskan tentang keutamaan syabab. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibn Kathir, dan dia pernah menjalani masa muda yang sangat indah sekali bersama gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, syabab, dan mampu melaksanakan dakwah yang membuat geger di Masyarakat, sehingga dia dicari-cari orang karena dakwah Muhammad Ismail bin Kathir, syabab. Karena ini kalau dia cerita tentang pemuda, asyik sekali karena dia mengalami masa muda. Dan dia duduk di majlis Ahlus Sunnah, bukan Ahlul Bidah. Pemuda. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan yang besar terhadap pemuda-pemuda ini. Dan antum pemuda, di bawah umur 30 semua saya kira. Jangan habiskan masa muda dengan sia-sia. Terbenamlah antum dengan ilmu, dengan zikrullah, nikmat. Saya sendiri mau mengulang masa muda tapi enggak bisa, sudah lewat, enggak bisa. Pemuda nikmat, jangan pikir apa-apa, pikir hal ilmu. Antum talib, pikir ilmu. Fal ilmu antum nikmat, belajar di ma'had setiap hari, dapat mutala'ah kutubul ulama. Jangan sia-siakan waktu. Waktu sangat-sangat berharga. Nanti buahnya itu akan peroleh di kemudian hari. Sekarang bercocok tanam. Karena itu syaitan banyak mengganggu para pemuda, baik syaitan dari jenis
jin maupun syaitan dari jenis manusia, al-ins. Agar sia-sia masa mudanya itu habis, tidak memperoleh apa-apa. Padahal masa muda itu, kalau dia raih tadi, wasyabun nasha'a fi ibadatillah, itu tujuh golongan, sangat besar sekali. Dari balik, kira-kira berapa usia balik? Belasan tahun ya? Belasan tahun. 13 atau 14 atau 15. Kalau wanita, ya ada yang dari umur 10 tahun, ya, dah haid. Ada yang seterusnya. Sampai 30 atau 30-an. Nikmat sekali. Dia ibadah, dia talabatul ilm. Dia duduk di majlis ahlu sunnah. Habiskan masa itu. Kata sedang kuat-kuatnya. Sangat rugi. Ini kan kisah menjelaskan Allah katakan innahum fityatun. Sesungguhnya mereka para pemuda. Amanu birabbihim. Bukan pemuda yang kufur. Pemuda yang beriman. Dan Allah berikan ziyadah tambahan keimanan. Dari sini keluar pelajaran faedah yang lain, ibrah yang lain, bahwa al-iman yazid wa yanqus. Berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang lain, maka ulama mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, berkurang dengan taat kepada syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada mereka untuk menyingkir dari kaumnya dan masuk ke dalam al-kahfi, goa. Al-kahfi secara lugah adalah tempat di jabal gunung yang memiliki keluasan. Kalau tidak luas, sebagian ahli bahasa mengatakan ghar. Ada yang mengatakan sama saja, Allah, perbedaan yang tipis. Maka lenyaplah mereka seolah-olah dari permukaan bumi, dicari di mana tidak ada yang tahu. Dan situ ma'ruf Allah tidurkan selama 3 abad lamanya dan tidak rusak badannya. Kisah dari mereka. Kemudian manusia pun mulai setelah mereka dibangkitkan oleh Allah, panjang sekali kisahnya. Kemudian mereka mati, lalu ditulislah nama dan kisah mereka di pintu goa itu, Warraqim, Alkitab, nama-nama mereka dan mungkin sebagian dari kisah mereka. Inilah barangkali pelajaran yang bisa, sebenarnya panjang sekali, tidak mungkin bagi saya untuk memberikan satu persatu, tapi ini sebagai ibrah saja. Nah, kalau ada yang mau bertanya, bersoal jawab,